Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap ya, saya cuba nak share dalam grup ADMC. Okey, kepada kawan-kawan yang dah masuk live video ni, mungkin boleh kongsikan pada kawan-kawan yang lain. Manalah tahu ada yang di luar sana yang baru mengalami atau pernah mengalami anxiety, so mungkin kita boleh kongsikan pengalaman. Sekejap ya, kita tunggu lagi berapa orang lagi. Suraran, waalaikumsalam. Okey, kita tunggu sikit lagi eh. Kawan kita yang lain. Nanti sayang pula mereka tertinggal apa? Information. So, untuk live video kali ini saya open untuk Q&A session. Kalau ada apa-apa nak tanya soalan tentang anxiety, boleh tanyakan. Saya nak cari ada satu artikel saya. Dah lama, sekejap eh. Aduh, ai. Okey, tak apalah. Dah ada soalan. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat hari Sabtu. Selamat hari Sabtu. Hari ni hari Sukan Negara kan, 9 Oktober. So, untuk hari Sukan Negara hari ni, daripada ucapan Perdana Menteri tadi, dia ada galakkan kita untuk keep active. Okey, sentiasa beriadah, buat aktiviti untuk kekal sihat. So, mudah-mudahan kita sebagai rakyat pun kita boleh support lah aktiviti-aktiviti yang boleh mengembalikan kesihatan tubuh badan kita setelah beberapa tahun kita ni berada dalam fasa yang tidak stabil dari segi kesihatan fizikal dan juga mental. Alright, so untuk video kali ini, saya maklumkan tadi live video ni adalah saya open untuk Q&A session. So
Saya ingat saya nak buat ada selingan tadi, share apa selingan, tapi since dah ada soalan, so kita boleh boleh apa jawab teruslah. Okey, yang untuk soalan pertama daripada Nuliana Fazli, nak buang perasaan overthinking. Rasa susah sangat. Kadang kita dah jaga SOP tapi risau orang lain, family yang jaga SOP macam tu je. Still risau. Contoh, suami keluar pergi kedai pun takut dia bawa balik virus. Macam macam manalah nak hilangkan overthinking ni. Contoh, kadang teringin take ais tepi jalan tapi nak minum jadi takut. Kat straw, kat plastik, kat cawan ada virus. Nak beli nasi bungkus pun bimbang. Okay. Bercakap pasal overthinking, okay, saya pun mengalami keadaan yang sama. Pada awal fasa pandemik ni berlaku, saya taklah kata terlalu terkesan. Tapi setelah benda tu hampir 2 tahun, keadaan kita berada dalam frekuensi yang sama, vibrasi yang sama, bermaksud kita punya persekitaran kita, setiap orang mengeluarkan vibrasi yang sama, iaitu perasaan takut, risau, kan? So kita pun akan dapat signal yang sama, vibration yang sama. So bila dah almost 2 years kita berada dalam keadaan macam tu, saya sendiri yang pernah saya pernah kata yang saya total recover from anxiety pun saya mengalami relapse. Okay, so untuk pengetahuan kawan-kawan, dalam satu-satu keadaan macam contoh persekitaran yang dalam keadaan persekitaran begini, pada saya dia adalah satu perkara yang normal untuk kita mengalami relapse ataupun menjadi overthinking atau menjadi paranoid. Dia sangat-sangatlah pada saya normal. Especially untuk orang yang memang pernah ada sejarah anxiety. Okay, pernah rapuh dengan simptom-simptom anxiety. So apabila persekitaran kita ni, apa yang berlaku sekarang ni, banyak perkara-perkara yang menakutkan berlaku, tentulah kita sebagai orang yang pernah fragile tu, pernah rapuh tu, kita akan terkesan. Jadi pada saya tidaklah mustahil kalau satu masa kita akan relapse. That's why saya pun tidaklah orang kata mengelak diri saya daripada terkena semula anxiety. Saya tidak ada konsep mengelak, tak nak kena balik, tidak. Sebab saya tahu walaupun kita telah pernah mengalami total recovery, pemulihan yang sepenuhnya, tetapi akan berlaku keadaan setbacks ataupun relapse. Sekiranya kita terkesan dengan hal-hal persekitaran. So macam apa yang berlaku pada diri saya adalah saya pernah mengalami anxiety pada kali pertama tahun 2006. Kemudian bayangkan 2006 sehingga 2013, lebih kurang berapa tahun saya mengalami semula anxiety. Tahun 2013 tu pada saya ada agak hardcore lah, sebab waktu tu lah macam dia melibatkan simptom-simptom fizikal yang sangat teruk, di mana saya mengalami sesak nafas yang konsisten like 24 hours. Sampaikan saya tidur pun saya orang kata cuba buka mulut nganga sebab saya takut oksigen tak masuk, dan saya mengalami insomnia yang teruk waktu tu. So physical symptom sangat teruk, okay? Tetapi selepas saya keadaan tu teruk, so saya cari cara pemulihan. Dan saya telah bertemu cara pemulihan saya, dan saya overcome daripada keadaan tersebut, dan alhamdulillah waktu tu saya 100% pulih. Apabila kita sebut tentang pulih, 100% pulih, pemulihan sepenuhnya, ada yang mengatakan bahawa anxiety disorder tidak mungkin pulih sepenuhnya. Ada yang mengatakan bahawa anxiety disorder yes boleh pulih sepenuhnya, tapi saya berpegang kepada jawapan daripada salah seorang daripada pakar psychiatric, yang mana saya tanya dia adakah anxiety disorder boleh pulih, dan dia jawab 100% boleh pulih. So saya pegang benda tu. Bila saya pegang benda tu, dan saya bertindak ke arah kepercayaan itu. Okay, so alhamdulillah memang dia terbukti anxiety disorder boleh pulih. Dan saya menjalani kehidupan yang sebagaimana biasa. Selepas saya berjaya merawat dan memulihkan diri saya itu, saya dapat pemulihan itu. Cuma apabila berlaku pandemik ni, kita boleh rasa kita punya sistem ketahanan kita makin lama makin roboh, makin lama makin goyah. That's why apabila persekitaran kita goyah, kita pun akan mudah terkesan. Yang saya sebutkan tadi, masa fasa pertama pandemik, awal pandemik, saya tak terkesan. Sebab pada saya masih lagi kuat. Maksudnya sistem ketahanan saya, tembok-tembok pertahanan saya tu masih lagi kuat. Tapi bila dah throughout, dah almost 2 years benda tu berlaku, eventually saya become seorang yang paranoid.
menjadi seorang yang overthinking. So apa yang Noliana alami, di mana dia merisau, dia risau orang lain tak jaga SOP sebagaimana dia menjaga SOP, ya, benda tu pun berlaku pada saya. Okey, seperti yang dalam rumah saya ni, adik saya seorang tu memang ada bekerja di kilang. Okey, dan saya pun nampak cara dia macam itu, pandangan saya lah terhadap dia. Saya rasa dia seorang yang tidak menjaga SOP, tapi dia menjaga SOP. Dia menjaga SOP sebab yalah dia lagilah apa risau sebab dia ada wife, and then wife dia pun mengandung. Saya tahu dia jaga SOP dia, tapi saya yang macam ada skeptical, macam risau sebab apa? Sebab dia kerja apa di kilang. So kita macam skeptical, macam ya ke jaga SOP. Kita skeptical. Sebenarnya bukan salah dia, tapi kita. Kita yang berfikiran yang overthinking jauh sebab ada paranoid dalam diri kita. Okay. So macam yang saya katakan, tak salah untuk kita mengalami rasa-rasa overthinking atau paranoid terhadap keadaan yang sedang berlaku sekarang ni. Penting untuk kita menerima keadaan kita waktu itu yang kita sedang paranoid. That's why waktu itu apa yang berlaku pada diri saya adalah saya confess pada orang, confess pada orang-orang orang-orang di sekeliling saya yang saya sedang paranoid. Saya confess, saya tak pendam benda tu sorang-sorang. Maksudnya apabila saya paranoid, saya akan cakap, saya akan beritahu dekat orang sekeliling saya, saya kata, babe, aku tak nak keluar, aku tak nak jumpa orang sebab aku seriously aku memang tengah paranoid. Sekarang ni aku tengah tak kuat. Saya bagi tahu, sorry babe, sekarang aku tengah tak kuat sebab aku rasa macam aku tak nak dengar korang cerita pasal hal-hal kematian COVID, aku tak nak dengar. Korang cerita berapa banyak kes, berapa jumlah kes, aku tak nak dengar because aku totally tak kuat sekarang ni. Saya confess benda tu. Kenapa saya buat benda begitu? Sebab saya tak nak pendam saya punya perasaan takut. Saya tak nak pendam saya punya rasa paranoid tu. So saya flow out kan kerisauan saya tu keluar. Okay, dengan cara saya inform mereka. Jangan cerita dengan aku. Okay, so macam contoh ada beberapa insiden dekat keluarga saya bila ahli keluarga yang ada orang kata close contact dengan orang yang positif. Saya akan, waktu tu saya akan terus jadi macam shaking, saya terus jadi macam tak tentu arah, saya jadi macam oh my god, dah lah aku semalam baru lepas makan dengan dia kat sebelah. Contoh macam tu, saya macam terus saya fikir tak, semalam aku kongsi makanan tak dengan dia? Semalam aku ada berbual rapat-rapat dengan dia. Padahal kita dalam satu rumah, of course lah kita akan berbual rapat, of course lah kita akan ada kongsi makanan. Okay, tapi benda yang menakutkan saya, yang merisaukan saya adalah sebab kita ada anak. Sebab saya ada anak, saya fikir kalau kena kat aku, okay. Tapi kalau kena kat anak aku, aku tak tahu. Tapi at the same time, saya pun rasa takut kalau kena kat diri saya sebab saya rasa aku tak tahu tahap ketahanan aku jauh kat mana. So, saya pun takut. Bayangkan dalam keadaan waktu tu, saya sangat paranoid sampaikan setiap waktu, setiap masa saya akan sanitize tangan saya, saya akan basuh tangan saya. Even staff saya bagi dokumen, misalnya. Nak tengok eh, okay, tengoklah. So, even staff saya beri dokumen kat saya untuk saya tanda tangan. What happen, lepas saya tanda tangan tu, saya even sanitize tangan saya. You see how paranoid I am? Okay, so kalau waktu saya nak sign dokumen, tiba-tiba tak ada pen, and then my staff offer dia punya pen, okay saya ambil, tapi lepas tu saya akan sanitize tangan saya. And then saya suka order grab food kan, jenis yang macam saya jenis kurang yang masak sendiri kat rumah kan, kurang masak kat rumah. So macam kita biasa duduk dengan memang most of the time banyak masa dengan dengan keluarga saya, dengan parents saya. So bila diorang masak tu saya makan lah. So macam jarang masak. Jadi saya kalau saya sendiri, saya kat rumah, saya makan grab food, order food kat luar. So apa yang berlaku bila saya makan grab food tu, saya akan basuh semua yang saya plastik tu saya basuh, makanan tu pun saya basuh. Even kalau makanan tu dalam kotak, saya akan basuh kotak tu sekali. Nampak tak dia punya paranoid tu macam mana? Saya akan basuh kotak tu sampai basah lah kan. Tapi dia macam sekali lalu je lah basuh tu. But as long as saya rasa macam okay, tak apa, basuh je. Padahal sebenarnya tak payah nak paranoid sangat. Okay, tu satu. And then masuk je lah. Lepas tu dia tak juga masuk budak ni, dia duduk belakang. Okay, lepas tu ini anak saya. Okay, lepas tu kita tengok dia orang dah sampai. Siapa? Tu ni adik-adik. Kita tengok. Okey. Lepas tu and then lepas tu okey, lepas tu saya basuh semua benda tu lah. Okey, even kalau macam barang-barang yang kita beli daripada luar pun saya akan basuh. Saya akan gunakan nano spray, tak cukup nano spray, lepas tu saya akan basuh plastik tu.
you see double protection lah senang cakap. Saya sangat paranoid. So di dalam pejabat disebabkan saya akan pakai double face mask, and kalau saya dah sangat rimas sangat, saya akan tutup bilik. Saya tak nak communicate dengan orang. Lepas tu saya sangat berhati-hatilah bila saya berjalan tu. Saya berjalan, saya akan jauh-jauh dengan orang. Lepas tu bila saya bercakap dengan orang, communicate, saya akan pastikan saya jarak. And saya ingat lagi satu hari tu, saya di tempat kerja, masa tu saya nak pergi toilet, and then tiba-tiba ada seorang klik saya, kejar saya. Puan-puan. Lepas tu dia kejar saya daripada belakang. So saya pun macam okay, saya berhenti. So dia datang kat saya, dia dekat tau. Okay, dia macam gini, ini saya, ini klik saya tu. Okay, lepas tu dia datang kat saya, puan-puan. Okay, lepas saya pun saya berhenti dah. Lepas tu dia datang kat saya, lepas tu dia dekat kan, saya jadi macam, lepas tu dia dekat lagi, saya jadi macam saya. So lepas tu dia bawa perasan yang saya mengelak. So baru dia stop 1 meter. You see. So kalau nak ceritakan pasal yang hyper paranoid ke apa benda, you all overthinking, ya, saya pun mengalaminya, dan it happens about 2 to 3 months. Saya suffered dengan benda tu, dan somehow saya jadi penat, and saya jadi penat sampai saya dah dapat rasa balik symptom anxiety, macam dada saya ketat, something hit dada saya. Lepas tu saya rasa short breath, and then saya rasa kerap, macam tiba-tiba shaking, trembling. Saya selalu sakit badan, selalu sakit kepala, and sinus saya, saya punya sinus saya punya residu makin teruk. And then saya sentiasa rasa macam kecut perut. So kat situ saya dah kenal, because saya kenal symptom anxiety macam mana. So saya dah start macam okay, ini sekarang aku dah nak start balik dah, because you have to understand that anxiety ni it's accumulate stress. Okay, dia bukannya you stress satu kali and then you dah terus kena panic attack atau you kena mengalami anxiety disorder. No, it happens by it's accumulate stress for over period of time, and then dia akan burst, become panic attack. Dia akan tunjukkan melalui you punya symptom physical, right? So bila kita dah dalam tempoh yang lama begitu, sentiasa paranoid, sentiasa overthinking, risaukan orang lain, orang lain ni boleh ke tak, orang lain jaga ke tak dia punya SOP ni, kan aku seorang jaga, kan kena kat aku macam mana, kena kat anak aku macam mana. So kita risau. So what I did masa tu adalah, benda pertama yang saya selalu cakap kat orang adalah, first we have to have the knowledge tentang anxiety. So saya tahu waktu tu saya sedang paranoid dan saya sedang overthinking. So saya acknowledge benda tu. Saya cakap kepada diri saya, okay Nas, aku tengah tahu kau ada overthinking kat orang. So cakap kat diri kita, nak cakap kuat-kuat pun boleh, nak bisik kat diri sendiri pun boleh, tak kisah. Tapi bercakap dengan diri sendiri, acknowledge yang okay sekarang ni aku tengah overthinking. Memang aku tengah risau, aku risaukan dia ni tak jaga SOP, aku risau kalau straw ni ada virus, aku risau makanan ni tiba-tiba orang tu terbersin kat dalam tu ke, aku dah risau. Kita kena acknowledge dulu yang kita mengalami kerisauan itu. Selepas kita mengalami keadaan tu, and then kita kena accept yang kita sedang berada dalam fasa paranoid, dalam fasa kerisauan tu. Accept dulu. Then bila kita accept, at one point kita akan rasa yang badan kita dah start penat. Kadang-kadang kita ni seorang yang degil juga. Kita perlu rasa penat baru kita nak stop benda tu. So macam saya, secara peribadi, saya jenis orang yang macam okay, once saya dah rasa penat, dan baru saya akan ingatkan diri saya, Nas, that's it. Stop dah. Kau dah terlalu paranoid dah ni. So bila saya dah accept keadaan diri saya tu, so apa yang saya buat adalah ingatkan diri saya balik, buat self-talk. Okay, buat self-talk. Saya cakap kat diri saya, Nas, kau dah dah jaga SOP betul-betul. In fact, kau jaga SOP lebih over daripada orang lain. Okay. And then yang kedua, kau dah full vaccinated. Okay. Kau dah ada perlindungan pertama, iaitu jaga SOP betul-betul. Kau dah ada perlindungan kedua, kau dah fully vaccinated. And perlindungan yang paling utama iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama yang kita harus yakin dan percaya. Because yang ini, yang kedua, yang dua ni alat sahaja. It's something physically, secara physical. But batinnya yang betul-betul melindungi kita adalah Tuhan. So inilah sebenarnya yang baru saya realise that, oh, COVID bukan menguji kita punya menguji kita punya keyakinan kita terhadap sistem imun kita sendiri, terhadap usaha kita sendiri,
Tetapi dia juga menguji sejauh mana keimanan kita, keyakinan kita bahawa Allah tu yang sebenarnya, sebenar-benar pelindung kita. Ha, so dekat situ baru kita sedar, ya Allah Tuhanku, astagfirullahalazim. Kan dekat situ lah baru kita tahu, la ilaha illa apa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebenarnya aku yang menzalimi diri aku. Aku yang selama ni duk takut sangat pasal COVID, takut sangat pasal tak jaga SOP, tetapi sebenarnya aku tak sedar yang aku tak meletakkan keyakinan, keimanan aku pada yang Maha melindungi itu. So kat situlah kita kena imbangkan semula. Imbangkan semula. Jangan kita mengharapkan yang SOP itu saja melindungi kita. Jangan kita mengharapkan bahawa vaksin itu saja yang melindungi kita, tetapi ada yang paling atas. Iaitu the higher source tu. Yang itu yang paling atas, itu yang utama, yang akan orang kata melindungi kita lah. Benda ni semua. It is by practice still. Every single day bila datang balik overthinking tu, ingatkan diri kita balik, okay, aku dah jadi balik overthinking ni. Ingatkan diri aku balik, okay, now sekarang aku percaya kat engkau, ya Allah. Aku serahkan pada engkau, ya Allah. Aku bertawakal pada engkau. Okay, what happen bila bila kita meletakkan keyakinan pada Allah bahawa Allah lah yang Maha melindungi kita, kita akan dapat beberapa pengalaman yang mana memang Allah nak buktikan yang Dia lah yang Maha melindungi. Contoh, kadang-kadang ada certain time bila kita meletakkan 100% fully submission bahawa Allah yang melindungi kita, kadang-kadang satu hari kita nak pergi ke tempat lain. Contohnya kita nak pergi cari barang keperluan. So kita try nak pergi Maidin contohnya. So hari tu kita rasa macam tak sedap hati lah. So tak jadi nak keluar. Okay, tak jadi nak keluar. So macam tak payahlah keluar, besok je lah kita pergi cari barang keperluan. Okay, so saya pun tak pergi. It happened that masa tu adalah dapat information that berlaku penularan di Maidin. Contoh macam tu. So beberapa kalilah, bukan pasar raya Maidin je, ada beberapa tempat pun yang bila saya tak jadi nak pergi atau terhalang untuk pergi, rupanya dekat situ ada kes. You see, benda ni kita kawal ke? Kita tak kawal. Tapi siapa yang mengawal kita, siapa yang melindungi kita? Dia juga, Allah SWT, betul tak? So kita tak ada daya upaya tau. Kita tak ada upaya, melainkan kita letakkan penyerahan total pada Dia. Melainkan usaha kita sebagai manusia adalah menjaga SOP tu dan fully vaccinated, InsyaAllah yang lain semua serahkan pada Dia. Memang satu benda yang bukannya mudah. It's by practice. Every day you kena ingatkan diri you, ya Allah, betul, Nas yakin Allah ada. Nas yakin Allah ada. So macam tu juga kita buat, Liana yakin, Liana Allah ada. Cakapkan dekat diri macam tu. Okay, sebab Dia yang akan lindung kita. And then contoh macam apa, berlaku dekat apa keluarga, macam keluarga saya sendiri, bagaimana kita yakin bahawa Allah yang melindungi kita dan keluarga kita. Sebab kita tu mohon bukan untuk diri kita je, bila kita berdoa tu, ya Allah Tuhanku, lindungi aku dan juga seluruh ahli keluarga aku. Okey, apa lagi bukti yang menunjukkan bahawa Allah melindungi kita? Contoh macam adik saya hari tu dia macam kata dah terbuka hati nak hantar anak dia pergi tadika. Before this dia pun takut nak hantar anak pergi tadika. So what happened, Bila dia dah ready nak hantar anak pergi tadika, tiba-tiba dapat berita cikgu dia hari tu positif COVID. You see, sebelum dia hantar tu, Allah datangkan berita cikgu dia tu positif COVID. So besoknya dia tak jadi hantar. Kat situlah yang kita nampak bukti-bukti, ya Allah, Allah tu lindungkan keluarga kita. Lindungkan supaya daripada sebelum kita hantar, Allah dah bagi tahu kan, oh jangan hantar sebab apa, cikgu ni positif COVID. So adik saya tak jadi hantar anak dia pergi tadika. You see, benda-benda macam ni yang kita kadang tak perasan, tapi itulah orang kata bentuk-bentuk pertolongan daripada Allah. So memang saya pun tak ada daya upaya saya. Apa yang saya beri pandangan ni adalah berdasarkan pengalaman saya, dan itu yang terjadi. Dan saya yakin Allah tu tak pilih kasih. Okay, kalau kita letakkan kepercayaan, kalau you all pun letakkan kepercayaan, keyakinan pada Dia, InsyaAllah Dia pun akan melindungi juga kita semua. Okay, and then bila part tu dah settle, okay, tapi macam mana pula kalau datang satu pemikiran yang what if one day memang kita kena positif COVID? Kita mengelak dia ni. Tapi apa yang saya buat waktu tu untuk saya overcome benda tu, saya cakap ke diri saya, okay Nas, kau dah fully vaccinated. So, di sekeliling kau pun sebenarnya bukanlah tak ada langsung orang yang dah pulih. Ada je orang yang dah pulih. Ada je orang yang sembuh. Malah ramai yang dah sembuh sebenarnya. Jangan fokus pada hal-hal orang yang masuk ICU. Jangan fokus pada orang-orang yang dah meninggal. Okay? Yang dah syahid tu. Fokus pada orang yang dah sihat.
So bagaimana dia sihat? Ambil benda tu. So saya cakap dia saya lah, okey, kalau kata Allah nak uji aku benda tu, insya-Allah aku tak nak jadi mangsa keadaan, kita akan kuat, kita akan ambil apa-apa tips, apa-apa panduan untuk kita pulih. So itu je saya letakkan dia, tapi terus berdoa, ya Allah Tuhan lindungi aku daripada wabak ini. That's it. Okay, memang susah, but it's by process. You kena trainkan diri you juga. Alright? So next question. Princess Iman, salam nat, I'm nat tu kakak saya. Nat tu kakak saya. Saya Naz and Izai. Nat kakak saya. Okay, nanti saya boleh kenalkan kakak saya kalau nak. Okay, I am COVID positive and now tengah quarantine. This morning, saya trigger and fikir bukan-bukan how to overcome it. Okay, like I said tadi, macam saya kata, is bila kita dah didiagnose infected by the virus, first thing is adalah jangan letakkan diri kita sebagai mangsa keadaan. Saya selalu rasa yang saya tak layak untuk nak bagi tips ni, sebab I never experience that. Saya selalu rasa tak layak. Tapi apa yang berlaku adalah ramai kawan-kawan kita yang anxiety yang refer dekat saya, tanya saya macam mana saya tengah COVID, macam mana saya tengah COVID. Saya selalu rasa bersalah untuk nak share tips, sebab saya tak experience benda tu. Something yang saya tak experience, saya susah nak share dengan orang, sebab saya rasa macam dia masih lagi teori. Okay, dia masih lagi teori dan dia bukannya benda yang dah betul-betul berhasil untuk saya. Okay, tapi tak apalah, saya fikir manalah tahu apa yang saya share tu sebagai satu panduan, saya tak tahu. Tapi like I said, saya alhamdulillah Allah lindung saya, tak pernah tidak infected, dan saya tak ada pengalaman ke arah tu. Tapi apa yang saya boleh kata, saya pun meletakkan persiapan pada diri saya yang betul mudah-mudahan dielakkan. Okay, sentiasa letakkan diri kita sebagai khalifah tu. Kita bukan mangsa keadaan. Virus itu juga adalah makhluk Allah. Okay, virus itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Tapi kita ada akal, kita ada intelligence, kita ada roh, kita ada jiwa, kita ada emosi, kita ada benda tu. This virus tak ada benda tu. So kita punya kejadian lebih up daripada virus tu. That's why jangan letakkan diri kita sebagai mangsa keadaan. We have to atas daripada virus tu. When we have to master ourselves and kita cakap kat diri kita, okay, I responsible for this body and I'm going to do benda yang terbaik yang I boleh untuk nak pulihkan badan ni. Okay, so minta doa dekat Allah. Ya Allah, tangku beri aku petunjuk, beri aku panduan-panduan yang boleh bantu aku. So mana-mana yang dapat tips, mana-mana yang dapat panduan, minum air lemon suam ke, habatus sauda ke, apa lagi, cengkeh ke, makan ubat batuk, makan ubat sesema, makan ubat demam, and then pergi berjemur sekejap dekat matahari 5-10 minit, and then keep active and moving. And then apa lagi yang saya dapat tips? Banyak saya dapat tips. And then baca surah, ayat-ayat manzil, and then ada baca surah atau saya tak ingat, tapi ada orang share dalam WhatsApp. Ada banyak tips-tips macam tu. So, kita gunakan tu sebagai panduan kita. Bersungguh-sungguh dalam kita merawat. Dan yakin dalam proses rawatan tu. Jangan kita macam risau-risau. Because, you see, we have to understand that the virus is attack our this area. Heart chakra. Kita punya area kita punya paru-paru. Area sini. So, this part, memegang peranan as kita punya sistem imun badan. Okay, imunisasi. Okay, so apa yang penting adalah bila dia attack dekat kita punya sistem imunisasi, kita kena increase semula kita punya sistem imunisasi badan. Benda pertama untuk nak meningkatkan sistem imunisasi badan kita adalah dengan kurangkan stres. Maksudnya reduce our stress, jangan kita stresskan benda tu. Alright, so then kurangkan stres tu supaya badan kita boleh menjalankan proses pemulihan ni secara semula jadi. So apa pun yang kita makan, apa pun ubat yang kita makan, apa pun suplemen yang masuk dalam badan kita, dia akan lebih berkesan dengan cepat. So first thing first, memang kita akan stres, memang kita akan down for sure, sebab kawan-kawan saya yang refer kat saya pun memang most of them memang down, memang takut. But then apa yang mereka buat adalah mereka menggunakan tips-tips yang dah diberikan tu and then diorang praktikkan. Okay? Okay, next, Abdul Zahid, alhamdulillah baru lepas jogging 5 km, saya banyak baca buku Ibu Puan. Alhamdulillah. Okay, hari tu 8 km, hari 5 km. Bagus.
apa tu, memang jenis suka jogging kan. Saya hari ni tak sempat pagi tadi sebab ada apa event program dekat sekolah anak saya. So insyaAllah petang ni ada aktiviti, kita buat lah. At least jangan tak buat langsung, aktiviti kan kita buat. Ya? Keep moving, keep active. Saya banyak baca buku baca e-book puan. Okay, untuk e-book, macam saya selalu katakan, saya ada Anxiety and I. Itu e-book percuma, you boleh dapatkan daripada website. Kalau nak secara percuma, nak terus direct pun senang, boleh email saya virgerosvr@gmail. E-book pertama adalah Anxiety and Hello Anxiety sebenarnya. Hello Anxiety Disorder. Yang e-book kedua iaitu Anxiety and I, yang itu free. Untuk yang satu lagi buku bergenre biblioterapi kembara kesedaran, yang itu harga RM69, ada dalam e-book juga. Itu pun boleh emailkan saya untuk dapatkan salinan soft copy tu. And then saya sedang dalam usaha, doakan saya, saya sedang dalam usaha untuk keluarkan buku baru. Okay, dalam proses lah, sebab Alhamdulillah saya dah habis belajar. So 2 tahun saya menyepi sebab saya nak fokus, saya sambung belajar. So in master in apa educational psychology. So dah 2 years ni saya dah kata dah tak ada assignment apa semua, dan saya come back semula dan saya bantu balik kawan-kawan. So saya sedang menyiapkan buku baru. So doakanlah buku tu of course lah untuk kawan-kawan saya yang mengalami anxiety, and I hope that benda tu dapat terus membantu kawan-kawan yang sedang mengalami anxiety. Nazrul Azli, waalaikumsalam. Okay. Linda Aziz, hi sis, cantiknya you sis. Ni filter, ya Allah. Takkanlah aku nak tunjukkan muka aku yang sembab ni kat orang. Kan, ni filter. Kita tak naklah muka tak senonoh depan orang. Ni, macam mana cakap Live video ni macam kita jemput orang masuk dalam rumah. Betul tak? So, bila kita masuk jemput orang dalam rumah, takkanlah kita nak selekeh-selekeh, kan? So, ini filter. Ni bukan, ini kalau nak kata cantik, okeylah, Alhamdulillah lah kan. Tapi, ini filter, kan? Jujurnya, ini filter. Nampak tak filter? Korang nampak? Okeylah, apa-apalah. Okey, ini filter. Noliana, sama macam saya akan basuh plastik kotak. Yeah, saya pun macam tu juga. Sekarang pun saya macam tu juga. Sekarang pun saya masih basuh. Okay? Saya masih lagu hand sanitizer. Saya masih lagi mengekalkan SOP saya. Cuma, saya dah tak ada paranoid. Ya, paranoid tu tak ada. Maksudnya macam, benda tu macam bila kita dah banyak lepaskan Allah pada Allah. Allah yang jaga. Allah yang lindung. Allah kan. Benda yang kita tak dikawal. Bagilah Allah yang kawal. Sebab dia lagi berkuasa. Kita tak ada kuasa. Jadi, bagi dekat dia untuk dikawal. Kita akan lebih relax. Okay? Sis, masih kerja di JB ke? Saya balik Johor nanti nak jumpa insyaAllah. Ya, saya masih di JB. Alhamdulillah saya masih JB. So kalau balik Johor, boleh kita jumpa. Kalau tak sempat nak jumpa, boleh join yang apa learning and sharing session tu. Yang itu saya buat sesi 1 jam setiap hari Jumaat atau Sabtu. Alright. Okay, lagi. Alright. Princess Iman, okay, welcome. It's okay. Ramai je. It's just that macam apa saya betulkan sebab yalah lepas ni kan kita kan kawan. So saya betulkanlah kan. Okay, appreciate that tips. Alright. So itu ada beberapa soalan tadi yang saya dah jawab. So kalau ada apa-apa soalan lagi, maybe you just can drop your question. Dah berapa lama saya? Okay, dah about half an hour juga saya online. Okay, so ada lagi apa-apa soalan tak pasal anxiety? Alright, so okay, before saya tutup session ni, ada lagi ke soalan? Okay, so I am one of the moderator dekat dalam group Anxiety Disorder Malaysian Community. Okay, ADMC, just moderator saya bukan admin. Okay. Admin adalah Abang Kamar. Okay, Abang Kamar adalah admin kepada ADMC, tapi saya dengan beberapa kawan-kawan yang lain adalah moderator. So apa yang saya nampak dalam grup ADMC, hari makin hari makin ramai kawan-kawan kita yang mengalami anxiety disorder. And masih baru lagi mengalami anxiety disorder, dan ada juga yang dah lama mengalami, ada juga yang baru mengalami. Okay. So apa yang saya nak you all tahu, first thing first, adalah apabila you mengalami simptom-simptom anxiety disorder ini, maybe I believe that you all ada Google ke apa simptom-simptom tu. So perkara penting adalah untuk dapatkan diagnosis yang tepat daripada doktor ataupun pakar psychiatrist. Saya jenis yang macam tak nak
rigid-rigidkan lah benda-benda macam ni. Kalau you dapat peluang untuk jumpa pakar saya kecil lagi better. Tapi kalau kata you never got a chance to seek pakar psychiatry, it's okay. You jumpalah general practitioner, tak ada masalah pada saya. Sebab sometimes we have to understand nasib orang tak sama. Ada yang dia cuba nak pergi pakar psychiatry tapi dihalang oleh keluarga. Ada yang tak dapat peluang begitu. Ada yang perjalanan nak pergi ke sana pun susah. Macam contoh mungkin kawasan-kawasan yang pedalaman susah. Orang-orang yang mengalami yang kawasan pedalaman nak pergi ke pergi sentiasa pergi akses untuk dapatkan rutin untuk pergi rawatan tu mungkin agak susah. So kadang-kadang ada yang susah nak dapatkan diagnosis yang tepat, but it's okay as long as you dapat pakar ataupun you dapatkan jawapan daripada doktor sekalipun mengatakan you ada anxiety disorder. So that's it. And then bila you dah didiagnose betul-betul mengalami anxiety disorder, the next step is you build the strategy how to pulih. Okay, build a strategy bagaimana kita nak pulih daripada anxiety disorder. Because bila you didiagnose mengalami anxiety, you akan rasa down. You akan rasa macam, alamak, aku ni gila ke? Alamak, aku ni ada sakit mental ke? Tak kisahlah, itu semua istilah je. Jangan attach sangat dengan benda macam tu. But the most important thing is, bila benda tu berlaku kat diri you, what is the next step? Of course lah, you kena build a strategy. Apa yang aku nak buat lepas ni? So, rawat diri kita dan pulihkan diri kita. I always say that you kena ada dua elemen dalam proses untuk dapat total recovery. Is by rawat and juga pulih. Rawat is something from outside, physical. You kena rawat you punya badan tu yang tengah ada simptom. At the same time, you kena pulihkan diri you. Pulih is something from inner, daripada dalaman. So, you kena buat kedua-dua benda ni. Maksudnya, kena buat zahir dan juga batin. Buat dua-dua pemulihan itu. You are, insyaAllah akan dapat pemulihan total. And then, apa strategi-strategi yang kita boleh, antara strategi yang kita boleh buat untuk dalam proses pemulihan. Apa yang, daripada pengalaman peribadi saya, saya selalu meletakkan, first ada beberapa elemen dalam proses pemulihan. Pertama adalah knowledge ataupun pengetahuan. Okay, penting untuk kita ada pengetahuan apa itu anxiety. Deep, gali apa itu anxiety. Apa simptom-simptom yang anxiety, apa simptom-simptom anxiety. Simptom anxiety saya suka pecahkan kepada dua. Physical, emotional. So dari segi simptom physical apa yang kita tahu. Dari segi simptom emosi apa yang kita tahu. Dalam di bawah simptom-simptom tersebut, benda yang paling you all kena tahu adalah symptom anxiety very tricky, banyak helah, benda yang pelik yang you all tak sangka, yang you all rasa macam ni doesn't make sense, tapi itulah anxiety. So dalam symptom physical apa yang you all boleh boleh alami atau boleh terkena adalah dari aspek panic attack, okay, serangan panik. Tapi kena ingat tak semua orang yang ada anxiety mengalami panic attack, tak semua. Tapi ada juga yang kena panic attack pun bukan kena anxiety. Okay, so panic attack mungkin adalah antara simptom-simptom anxiety. And then you boleh rasa tight chest, dada ketat, susah nak bernafas. You rasa macam you kena nafas dalam-dalam. Okay, sometimes rasa hidung itu sebat. Sometimes you selalu rasa macam vertigo, macam pening, melayang-layang. Then you rasa macam kepala you selalu sakit. Kadang sakit sebelah, kadang sakit belakang, kadang sakit yang belah sini. You rasa macam ketat, something macam ikat you punya sini. Okay, and then sometimes you punya vision pun tak jelas. Macam blur, you rasa macam double vision, sometimes kabur. Okay, and then ada certain time you rasa lidah you boleh kebas. You rasa mulut you pun boleh kebas. You boleh rasa sebelah badan pun kebas. And you rasa macam susah nak telan. And then you rasa macam ada something kat tekak ni. Yang I don't know what. Tapi something yang kat tekak. You rasa macam ada benda dekat tekak ni. Okay, and then selalu rasa sakit badan. Sendi-sendi selalu sakit. Lepas tu jantung you laju tak semena-mena laju. And then you selalu rasa perut you kecut, rasa kecut perut, rasa macam you rasa macam rasa tak sedap hati, macam tu. So rasa macam sentiasa rasa tak sedap hati, perut tu rasa kecut. So proses penghadaman pun kadang-kadang tak jalan dengan baik. Kadang-kadang you sembelit, kadang-kadang you cerit-berit, and then kadang-kadang selalu kembung perut. Lepas tu kadang-kadang berlaku kebas-kebas tangan, kebas-kebas jari, kebas-kebas kaki. Lepas tu rasa ada benda menyucuk-nyucuk, macam cucuk-cucuk pin, needles dekat you punya badan. Sometimes ada certain bahagian di badan tu you rasa tiba sejuk, ataupun ada juga certain bahagian daripada badan you rasa tiba-tiba panas, tiba macam pijak. Okay, and then apa lagi simptom dia?
dari segi fizikal, tapak kaki kadang-kadang tiba-tiba sakit. So banyak banyak benda-benda physical symptom yang you akan alami, okay, untuk anxiety disorder. Symptom emosi pula dari segi you akan rasa macam kadang-kadang you pun confused. Kadang-kadang you rasa macam bila you dalam keadaan ramai, you takut nak ramai, you nak sorang-sorang pula. Tapi kadang-kadang bila you sorang-sorang, you takut pula you nak ramai. So sebab tu saya kata it's very tricky, sangat-sangat complex untuk nak kenal symptom anxiety. And then you sentiasa rasa risau, gelisah, takut secara berterusan, konsisten, tak berhenti. And then you rasa kadang-kadang macam rasa macam tak ada makna hidup ni, you rasa macam tak best, you rasa macam you rasa macam masa depan you gelap, you rasa macam adakah aku akan end up ada penyakit kronik, you risau you kena penyakit kritikal, you risau you akan mati awal, you risau orang lain keluarga you mati. So apa lagi perasaan nak emosi, takut, risau, gelisah, itu memang main symptom. So itulah antara symptom anxiety disorder. So bila you dah tahu apa itu symptom anxiety and you dah tahu bahawa anxiety ni punya banyak hela, so what's next, apa yang you kena buat adalah untuk accept keadaan tu, to accept that you have symptoms anxiety dan you sedang mengalami anxiety. Kenapa saya selalu ajar konsep acceptance ni? Konsep acceptance ni saya baca dalam satu buku Atlas Life by Paul David. So dia tak adalah cakap macam dia taklah cerita macam kita kena accept. Tapi bila saya menggunakan tips yang Paul David buat, and then saya come out dengan this concept that oh, the main is by acceptance. Kita kena didik diri kita untuk terima setiap symptom-symptom yang pelik tu. Don't question. Once you question, you akan tambahkan lagi tekanan. Sebab kita tak nak tambahkan lagi tekanan tu, okay? Kita tak nak tambahkan tekanan pada simptom. So kita perlu kurangkan, reduce the stress apabila kita mengalami anxiety, mengalami simptom yang datang tu, yang pelik-pelik tu, untuk sebagai proses pemulihan. So accept tu bermaksud kita open diri kita untuk terima yang kita sedang mengalami anxiety, open terima yang kita sedang mengalami simptom-simptom yang tak best. Okay, so bila kita terima benda tu, kita tak akan question sangat. Bila kita terima, kita tak akan monitoring sangat benda tu. Kita just macam observe saja tanpa memantau benda tu. Pemantauan is about you pantau you punya badan supaya tak mengalami benda tu. Itu pemantauan, monitoring. You pantau dan you tak nak benda tu berlaku. You elak, you cuba nak hilangkan benda tu, symptom tu. So itu pemantauan. Tapi kalau observation is only by you just observe sahaja. Observe, monitor benda tu tanpa perlu buat apa-apa. That is observation. So action-action yang you buat dalam proses acceptance tu adalah bertujuan untuk mengurangkan stres. Kenapa kita nak kurangkan stres? Sebab kita tahu tadi dalam part knowledge, dalam part pengetahuan tadi, you dah tahu yang mana symptom anxiety ni. Symptom anxiety ni dia sangat tricky. And then kalau you nak pulih, you kena symptom anxiety ni very tricky dan dia berlaku disebabkan oleh tekanan yang berterusan dan tekanan demi tekanan. So dia accumulate, dia jadi anxiety disorder. So bila you mengalami anxiety, you kena reverse psikologi benda tu dengan cara bila berlaku tekanan you kurangkan, bila berlaku tekanan you kurangkan. So itulah tujuannya kenapa kita ajar diri untuk terima. Bila kita terima, bila kita ajar diri untuk reda, that's why kita boleh untuk kurangkan stres tu. Kan bila kita terima, kita akan kurang kurang stres. Bila kita terima, kita akan kurang stres. So bila kita alami je simptom tu, cakap diri, okay, aku accept benda ni adalah anxiety. Okay, aku terima ini adalah anxiety. Okay, This is anxiety. It's okay. Kenapa kita berani untuk mengaku itu adalah anxiety? Sebab kita dah diagnose. Betul tak? Kita dah diagnose oleh doktor bahawa kita memang alami anxiety. So kita dah dapatkan, dah buat pemeriksaan doktor. So doktor pun dah kata kita memang alami anxiety. So bila kita mengalami simptom situ yang very tricky tu, kita just acknowledge je, This is anxiety. Okay. So nak terima tu kena ada asas juga. Jangan kita main terima je kan, rupanya sakit lain. Betul tak? Okay. So kita terima kena ada asas. Okay, asasnya adalah kita dah diagnose oleh doktor bahawa kita mengalami anxiety dan kita dah buat pemeriksaan kesihatan tau. So memang tidak ada penyakit lain, kita memang alami anxiety. So barulah kita boleh ajar diri kita untuk accept. Untuk accept tujuannya untuk kurangkan stres. So bila kita dah kurangkan stres, you akan dapat rasa simptom-simptom tu dah tak kuat. Okay, sebab apa tak kuat? Sebab you dah tak bagi attention, you dah tak bagi perhatian pada simptom-simptom tu. Sebab dalam
apa hukum alam ni, something yang you bagi perhatian, benda tu akan become more powerful. So kalau you bagi perhatian pada simptom, simptom tu akan lagi kuat, lagi kuat, makin ketara, makin banyak pula, makin lama pula, ha, yang itu. Tapi kalau you dah kurang bagi perhatian kat dia, dalam lama dia akan subside, dia akan hilang, hilang, hilang. Dalam lama you akan perhatikan yang benda tu dah tak ada lagi dalam diri you. It happened to me, that's why saya share benda ni. Okay, don't give attention pun pada symptom tu. You just ajar diri, okay, lantak kalau kau nak ada dekat situ ke apa, but it's okay. Aku dah tak nak fikir. Sebab aku tahu tu memang symptom anxiety. Kau nak buat apa, aku punya pasal. That's it. So, learn to accept that. So, bila you dah mula dapat rasa yang okay, ada certain dua symptom yang makin kurang, ada certain time you punya panic attack makin kurang, instead of you dah alami 5 minit, you mungkin alami 1 minit, atau mungkin alami 30 saat, atau kurang daripada 15 saat, you akan mula mengalami progress tu sedikit demi sedikit. Dia sangat perlahan, sangat perlahan. Proses progress tu, perkembangan tu sangat perlahan. Dia taklah macam berlaku bila you practice tu dalam masa seminggu dah dapat hasil. No, it takes, macam for me, it takes a year untuk betul-betul nak rasa benda tu. So, it's by process, and then you kena practice. You practice, you akan dapat rasa. So, itu yang first concept tadi, you have to have knowledge, kena dig dalam-dalam apa itu anxiety, and then you kena learn to accept, terima anxiety punya symptom. Accept dengan accept secara berasas, di mana you accept benda tu sebab you dah tahu you memang ada anxiety. And the third one is you have to know that dalam proses pemulihan ada setback ataupun ada relapse. Setback ni macam maksudnya halangan-halangan. Maksudnya bila berlaku je dalam proses pemulihan, you akan ada halangan-halangan yang lain. Maksudnya halangan dari segi mungkin berlaku stres daripada tekanan daripada pejabat, tekanan daripada keluarga, tekanan daripada isu kewangan, tekanan daripada isu berhubungan. So you akan berlaku benda-benda setback, halangan-halangan you dalam proses pemulihan. Again, apabila you mengalami halangan-halangan tersebut ataupun mengalami kembali simptom-simptom tu semula, simptom-simptom tu datang balik, malah simptom baru datang balik, you kena konsisten dengan penerimaan. Accept juga that you kena tahu, oh okay, hari tu aku dapat rasa simptom ni hilang, tapi sekarang dia datang balik. That is setback. So, cakap kat diri sendiri, okay, aku terima. That is setback. That is setback. Kalau you tak yakin sama ada itu setback ke tidak, you boleh buat further check up lagi. So kalau once doktor kata memang tak ada apa-apa, you memang sihat, that is setback. And you consistent semula dengan penerimaan. Keep accepting. Terima dan terima dan terima. Terima tu maksudnya kita ajar diri untuk reda dengan keadaan tu. But at the same time, bukan reda tanpa ada apa-apa tindakan. Selingkan dia dengan tindakan-tindakan yang lain, yang mana you jaga makan, you jaga physical badan, you jaga you punya mind, and you jaga you punya emosi. Kena bersekali. Okay, konsisten dengan penerimaan, ajar diri untuk reda, tetapi jangan lupakan empat faktor yang you kena overcome, yang you kena rawat, iaitu you punya fisiologi, you punya psikologi, you punya emosi, and you punya spiritual. Itu kena rawat juga. Okay, and last but not least, you akan dapat total recovery. And total recovery bukan satu benda yang mustahil, because it happened to me, memang alhamdulillah. And sebenarnya di luar sana ramai je yang dah dapat total recovery, cuma mereka mungkin belum berani untuk share cerita mereka. Dan mereka di luar sana ada juga yang dah dapat moment total recovery, tetapi bila setbacks, mereka tak nak consider mereka total recovery, sebab mereka rasa no, benda ni on and off, benda ni on and off. So dia akan identify diri dia dengan anxiety disorder like forever. It's up to them, it's up to us. You nak pilih macam mana. For me, tak ada macam terikat. Kalau you rasa you nak consider diri you anxiety selama-lamanya, dan you mengalami anxiety on and off, it's okay. But for me, saya tak nak letakkan benda macam tu. Saya tak nak letakkan saya sebagai patient anxiety forever. Sebab apa label yang kita letakkan diri kita, maka itulah kita. So, saya tak nak jadi orang yang mengalami anxiety selama-lamanya. Saya nak become a new one. Dengan fikiran yang baru, dengan emosi yang baru, dengan orang kata perkembangan diri yang baru. So, anxiety is something, orang kata macam it's a stepping stone. Maksudnya, kalau saya tak mengalami anxiety, mungkin saya tak akan jadi seseorang yang lain. So, anxiety macam satu asbab untuk saya belajar benda baru. Sebab itu, saya tinggalkan anxiety tu. Saya tak nak consider myself as anxiety sufferer lagi. No, maybe kalau nak consider pun like anxiety survivor, but
again, saya tak nak menggunakan perkataan anxiety pun tu sebenarnya. It's not that I'm in denial, but I just nak lebih suka untuk menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Okay, sebab itu saya guna perkataan phoenix. Saya suka burung phoenix sebab dia macam menggambarkan simbolik burung yang bangkit daripada abu. You see, daripada dia abu tu, daripada nothing, and then dia bangkit. So saya suka untuk labelkan benda-benda yang lebih baik. Macam when we use that anxiety, kerap sangat dia akan attach dengan diri kita, and we are macam somehow kita identify dengan perkataan anxiety itu. Okay, but it's okay. Kalau dalam fasa sekarang you all nak menggunakan perkataan anxiety, dalam fasa sekarang you all perlu untuk melabel diri you sebagai anxiety, yang mana benda tu akan membuatkan you lebih kuat, tak ada masalah. Sebab itu saya kata macam apa yang saya cakap berdasarkan apa yang diri saya faham pada tahap kesedaran saya sekarang, pada tahap pengetahuan saya sekarang, pada tahap pengalaman saya sekarang. So what is yours? Apa you punya tahap kesedaran? Apa tahap pengetahuan you? Dan apa tahap kematangan you? Apa tahap pengalaman you? So it depends. Sebab itu saya kata it's very subjective. Kadang-kadang kita jangan samakan life kita dengan orang lain. Okay, you have your own potential. Okay, kalau you rasa macam dengan meletakkan diri you sebagai pesakit anxiety disorder membuatkan you lebih kuat, membuatkan you lebih berani untuk kehadapan, membuatkan you lebih berani untuk beritahu pada dunia yang anxiety is real, then proceed, tak ada masalah. Tak salah pun. So, it's just that for me, macam saya rasa macam I don't mind pun kalau macam adalah certain time saya taklah macam totally tak mengaku saya anxiety. Saya memang ada anxiety. Kalau macam contoh saya nak bagi talk ke, saya kena beritahu lah saya pernah kena anxiety. Takkanlah saya macam tiba-tiba tak mengaku saya kena anxiety kan. Tapi maksudnya there will be an event lah. Ada certain-certain event saya akan beritahu, ya, saya memang pernah kena anxiety. But most of the time saya takkan cerita, saya dah tak nak cerita dah pasal hal-hal anxiety dekat orang. Okay, but kalau orang luar yang tiba-tiba dia tanya pasal anxiety, I will share. Because I got that experience mengalami anxiety. Alright, so tu tadi yang saya dah sharekan untuk kawan-kawan kita yang baru yang mengalami anxiety. So it's very important for you to know that bila you kena anxiety, you kena learn belajar pengetahuan tentang anxiety. Kena tahu, ambil pengetahuan, ambil tahu apa tu anxiety. And then you kena learn to accept, and then you kena tahu what is the setback. You kena consistent dengan acceptance, and then last baru you akan dapat total recovery. Total recovery, apa yang dimaksudkan total recovery? In my perspective, total recovery adalah di mana you boleh menjalankan kehidupan you secara normal, malah lebih baik daripada dulu, walaupun simptom tu ada ke tak ada. Itu from my definition of total recovery. Total recovery adalah di mana you dah boleh menjalani kehidupan normal sebagaimana biasa, malah lebih baik daripada dulu, walaupun simptom tu ada ke tak ada. That is total recovery. Okay, so now you create your own definition of total recovery. It's okay. Okay, this is our life. This is our definition. It's up to you. Okay, just master your life. Master yourself. That is much better. Alright, and then again, okay, before saya close, saya selalu wawarkan yang first untuk dapatkan buku e-book saya, boleh dapatkan dalam website www.virginrosevr.com. Boleh download untuk dapatkan saya punya buku Biblioterapi Kembali Kesedaran. Okay, boleh dapatkan melalui saya, Virgin Rose VR, secara e-book harga RM69. Buku tu tentang bagaimana saya terapikan diri saya, maksudnya bagaimana saya menemui rawatan. Okay, dan bagaimana saya memahami punca sebenar saya mengalami anxiety. It happens from the childhood. So yang itulah saya ceritakan. And then saya ada certain time saya akan buat live video begini untuk share pengalaman. And saya ada learning and sharing session yang mana saya peruntukkan waktu Jumaat atau Sabtu daripada pukul 10 hingga 11 pagi untuk sesi tersebut. Dan dia hanya satu jam, dan satu jam bernilai RM60. So yang itu boleh just dalam Google form ada untuk nak register, you just pay the RM60 and then you just inform, yang kita akan deal waktu, saya akan buat pengesahan waktu untuk you all. So it's a very session tu sangat baik. Sebab kenapa session tu sangat baik, saya katakan sangat baik sebab kita boleh one to one cerita. You akan share apa benda pun yang you cerita masalah, dia tak terikat kepada isu anxiety.
boleh juga isu anxiety is better. Tapi kalau you nak ceritakan all others punya isu kehidupan pun tak ada masalah. And I will share, I will give you some tips. I will share you some of my pengalaman, some of my thoughts untuk you nak bangkit semula. Okay, so that is the session. Learning and sharing session. 1 hour for RM60. Okay, setiap hari Jumaat dan Sabtu you boleh pilih. Waktu dia adalah 10 hingga 11 pagi. Kalau you nak pilih hari lain pun tak ada masalah. Alright, so that's it. Kalau ada apa-apa, you boleh inbox. And kalau you nak join group Telegram, Phoenix Support Group, dalam group Telegram ada. Okay, so semoga apa yang saya kongsikan bermanfaat. Kalau jika ada apa-apa salah silap kata saya minta mohon ampun dan minta maaf. Okay, so please share this video to others so that lebih ramai yang akan dapat manfaat. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.